Suransen Motorland 2017 Grand Battle ada di Surabaya. Ini kali pertama Suransen Motorland hadir di Kota Pahlawan di Surabaya. Banyak sekali keistimewaan di event Grand Battle ini. Pertama, karya-karya para builder di Jawa Timur, Surabaya maupun nasional hadir di sini. Total ada 133 custom competition, custom bike competition yang ikut hadir di Surabaya. Selain itu, eventnya juga berjalan 2 hari untuk menentukan The Greatest Bike Suransen Motorland 2017. Iconic Bike Suransen Motorland mengusung tema Collaboration Bring Perfection. Di Kota Pahlawan, Surabaya ini, kita meluncing tim yang ketiga, yaitu tim Majapahit, kolaborasi antara builder pemenang Suransen Motorland tahun 2016 dengan Kuro Susan dari Tokyo, Jepang. Hasilnya sangat luar biasa, amazing. Saya bilang lebih ke tantangan. Tantangannya adalah lebih ke teknis sih, dari sisi sistem push route-nya. Kita merubah, ada harusnya karena ini 3 silinder jadi 6 valve kan, dan 6 cam karena ini sporter, cam-nya itu sendiri-sendiri. Basicnya motor Harley Shovelhead tahun 1970-an. Tema motor ini American School, Old School Chopper ya. Keistimewaan banyak yang headmate sama di kaki-kaki ya. Jadi kalau di Indonesia kebanyakan chopper itu menggunakan ring 21, pelek 21 untuk depan. Jadi ini menggunakan ring 23 untuk di roda depan. Nggak nyangka sekali, sama kaget juga sih, bisa jadi best of the best Surabaya Suryanation ini. Inspirasinya sih banyak nonton acara-acara seperti ini ya. Jadi acara seperti ini menginspirasi kita untuk bikin motor yang lebih bagus, dan sebagai tolak ukur juga bahwa motor kita sudah layak belum untuk mengikuti ajang kompetisi seperti ini. Suryanation Motorland, show your pride! Tiga jam kita meeting untuk menentukan dari 8 motor terbaik siap regen, dan alhamdulillah thanks God kita sudah sepakat memilih Lutfi Ardika.